Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi nikmat sehat. Oke. Hari ini kita bertemu lagi ya dalam suasana yang baru. Hari ini kita akan refreshing ya menuju ke pantai yang sudah menjadi legenda, ikon dari wisata di Purworejo. Oke, tepat sekarang kita akan menuju ke Pantai Ketawang. Selamat datang di Pantai Ketawang. Tapi kita ini dalam perjalanan. Jadi kita tadi mengawali langkah dari perempatan Pantai Jetis, kalau yang ke selatan Jetis ke utara Kutoarjo. Kalau tadi kita dari arah Jogja. Karena tadi kita mau ke pantai tapi pantai tutup sehingga kita akhirnya udah enggak buka lagi. Jadi akhirnya kita menuju ke arah barat. Oke. Begini kondisinya. Suasana dari jalan menuju Pantai Ketawang penuh dengan ini apa namanya, pepohonan vegetasi kanan kiri ya, dan kemudian jalan yang kita lewati sangat mulus luar biasa, sehingga kalau kita di sini kita akan wah sangat nyaman ya. Baik, depan itu ini adalah pertigaan menuju ke arah Pantai Ketawang. Pantai ini terletak di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo. Lebih tepatnya sebelah barat dari Pantai Jetis, berbatasan langsung. Ini jalannya seperti ini, bisa terlihat jalan menuju ke arah Pantai Ketawang ini lumayan ya, ada kurang lebih mungkin 1 kiloan ya. Jadi kalau jalan kaki lumayan ya. Hitung-hitung sambil hiking, hitung-hitung sambil kita berolahraga. Nanti di depan akan terdapat ini kanan ini. Kanan kiri nanti terdapat banyak ini wisata petik buah jambu kristal. Jadi teman-teman kalau pengen merasakan sensasi memetik buah jambu kristal, bisa ini kanan kiri jalan sebelum ke Pantai Ketawang. Gitu ya. Dan terlihat dari jauh juga khas dari ini apa namanya, pantai-pantai yang sebelah selatan wilayah barat Purworejo, itu banyak terdapat itu pohon kayu putih tuh. Wah, kayu-kayu dari arah depan. Oke, silakan menikmati perjalanan kali ini. Ini terlihat ya, kita sangat betah di sini karena banyak buah-buahan.
Oke teman-teman, ini kanan kiri ini banyak terdapat pohon kayu putih yang merupakan endemik asli dari wilayah sini. Itu menurut pengetahuan saya. Jika misalkan salah silahkan boleh dikoreksi. Namanya juga manusia saya, tidak lepas dari salah dan dosa. Doa, dosa. Oke, dilihat, lihat itu kanan jalan ada ini apa namanya berupa tadi itu menara mercusuar yang merupakan itu menurut beberapa sumber informasi merupakan peninggalan zaman Belanda, merupakan wah luar biasa ya, ada peninggalan zaman Belanda berupa mercusuar. Burannya mercusuar kan biasanya itu untuk itu menandai itu ada pantai yang biasanya ada karang-karangnya ya, mungkin dulu itu ada karangnya dulu itu. Dan sebelah kanan kiri di sini tadi terlihat ini ada persawahan, jadi menjelang pantai ada persawahan, ini berarti luar biasa ya. Maksudnya dari pihak warga sini memanfaatkan sawah tersebut untuk mencukupi kebutuhan dari logistiknya. Oke, kita di sini ada ini apa namanya? Orang yang menarik ke kartus untuk parkir sini cuma bayar parkiran tok Rp5.000. Jadi untuk keluarga wah murah meriah luar biasa. Oke, depan itu ada tugu yang menunjukkan bahwa ini adalah sudah masuk pantai Ketawang. Depan itu terlihat itu adalah pantai Ketawang indah yang luar biasa eksotis yang menggugah mata kita. Dan sebelah kanan ini atas itu ada pendopo. Jadi teman-teman kalau misalkan mau outbound apa tentunya bisa di pendopo. Wah. Sebelah kiri adalah parkiran mobil-mobil. Nah, kita akan mencoba parkir jejer sama mobil-mobil yang lainnya. Gimana keseruannya teman-teman kita dalam ini menyaksikan keindahan panorama alam ciptaan dari Allah? Mari kita saksikan secara bersama-sama. Ini wilayah dari komplek parkiran penuh dengan luas, kemudian jalur parkir mobilnya banyak banget dari sini. Ini sangat berpotensi mendatangkan devisa untuk negara. Arealnya luas, kemudian penuh dengan pohon-pohon yang luar biasa. Jadi kita di sini bisa untuk spot foto yang mantep luar biasa. Oke, nanti kita akan berjalan menuju ke arah pantai sana. Pantai ini juga memiliki beberapa ini kafetaria, warung-warung yang menyediakan berbagai macam ini menu-menu yang menggugah selera. Tidak lupa juga banyak orang juga berjualan itu cilok. Kemudian ada toilet dan di sini lumayan lah, lumayan ini apa namanya lengkap. Depan tuh terlihat ya itu terlihat itu ada itu kan kafe yang kita bahas. Oke, nanti kan kita sampai menuju ke pantainya. Oke, fast campers ya. Video kita kali ini.
Oke teman-teman, ini adalah suasana dari Pantai Ketawang. Selamat datang di Pantai Ketawang yang sangat indah, eksotis sekali. Di sini terlihat itu banyak orang-orang atau anak-anak sedang bermain mandi-mandian. Di sini cukup aman. Dan kita akan menyusuri dari barat sampai ke arah timur. Dari tadi kita menjejakkan kaki di puncak tertinggi di gumuk pasir yang barat, nanti sampai menuju gumuk pasir yang sebelah timur. Oke teman-teman, saksikan keseruan kita ya. Oke teman-teman, kiranya dari kita cukup sekian. Semoga dengan tayangnya video ini bisa menambah wawasan teman-teman. Bagi yang belum pernah ke Ketawang, di sini ada pantai yang sangat indah. Jadi teman-teman harus mengunjungi pantai yang luar biasa. Kemudian bagi yang lama tidak mengunjungi pantai ini atau mungkin tidak pulang ke kampung halaman Porjo, nah ini situasi terkini dari Pantai Ketawang ini. Jadi teman-teman bisa terwakilkan oleh video ini, bisa melihat langsung suasana terbaru terkini dari Pantai Ketawang yang sangat kita bangga-banggakan. Oke, kiranya dari saya cukup sekian, banyak kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Arifederasi, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.